Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak spray cover side mirror ni. Okay, first kita kena buka dulu cermin depan ni. Kita kepakkan aja. Okay, macam tu. Dan kita keluarkan. So ni cermin dia. So ada sarang laba belakang ni. And then kita kena buka clip ni. Okay, ada tiga kat belakang ni. Ada tiga clip, so kita kena bukakan dulu, kena looskan dulu. And then baru kita boleh kepak dia. Kalau tak, tak boleh. Okay, clip ni lembut je untuk keluarkan dia. Okay, dah kita buka clip tu. Dan kita kepak dengan tepi ni. Dan dia akan terbuka. Okay. So ni adalah Saga FLX punya side mirror eh. Cover dia. Okay ni. So ni sebenarnya ada stiker wrap carbon. So, kita kena buka dulu. Okay. Dan ni adalah spray. So kita akan gosok lah. Kita kena buka dulu stiker ni. Okay, dua-dua ni aku dah clear kan. Stiker dia aku dah buka. So let's go, kita gosok dia. Okay, kertas basi aku gunakan 320 dengan 600. Aku guna teknik wet sanding. Okay, so kita gunakan 320 dulu. So spray paint ni adalah spray plastik dip eh. Dia macam bergetah gitu. Dia bukannya flat black. Plastik dip punya ni spray. So ni aku cuci time lapse. Dan ni dah bersih. Okay, ni permukaan dia. So dah bersih, kita kesat bersih. And then kita gunakan primer. Okay, ni aku gunakan plastik primer. Kalau korang ada putty primer ataupun epoxy primer lagi bagus. Okay, boleh tutup dia punya garis-garis cala tu. And then ni dia punya adjust kalau kau nak melintang ke nak menegak spray pattern dia. Okay, aku gunakan samurai. Spray biar merata. Okay, so kita dah spray. Ini dia punya instruction dia. Kalau kau nak baca, kau boleh pause. Kita tunggu selama 30 minit untuk setiap layer. Okay, 30 minit. So kita guna satu layer je. And then lepas 30 minit kita boleh guna kita punya base coat. Apa yang kita nak, macam aku gunakan silver base coat aku. Okay, kita spray light-light je. Jangan heavy coat sangat. Sebab ni first layer kita. Okay. So setiap layer kita tunggu dia selama 10 minit. Okay. So dah selepas 10 minit kita spray untuk second layer. Okay, kegunaan plastik primer tu tadi adalah untuk mengkuatkan lagi base coat ni untuk melekat dekat permukaan cover ni lah. Okay. And
And selepas second layer, kita tunggu 10 minit. Kita guna spray untuk third layer, layer yang ketiga. Layer ketiga ni kita spray agak tebal sikit eh, sebab kita buat untuk 3 layer je. Kau korang nak buat 4 layer ke 5 layer ke pun boleh, tapi aku sekadar 3 layer dah cukup lah. Okay, ni muka kan ni. So that's why aku suruh korang pakai putty primer ataupun epoxy primer eh. Dia garis. Nampak kesan garis getah pasir. Okay, selepas dah spray base coat, kita clear kan. Okay, dia tunggu kering, lepas tu kita clear. Kita gunakan samurai 2K. Okay. So ni ke yang ketiga sebenarnya. Yang tadi aku lupa nak record second layer. Ni third layer clear. Okay. Kalau korang tengok dekat sini dia ada orange peel. So nanti kita polish kan dia. Okay. So ada kesan calar eh. Macam aku cakap, better korang guna putty primer lah. So macam aku ni dah salah dah ni. Tapi tak apa. It is what it is. Okay guys, sorry sebab aku lupa nak tekan record masa aku cutting polish ni. Okay, so ni aku cutting polish guna tangan. Korang boleh guna mesin kalau korang tengok calar eh. So ini kesalahan aku lah aku buat, so korang jangan ikut lah. Better korang guna macam aku cakap tadi, korang guna putty primer. Okay, untuk tutup calar-calar kesan calar getah pasir ni. Okay, so ni pengajaran buat aku. So aku nak cakap aku bukanlah good painter. Okay, aku buat berdasarkan aku punya pengalaman. Okay, so let's go, kita pasang. Okay guys, pasang dia senang je. Okay, just masukkan je balik clip tu. Okay, masukkan balik macam kita buka tadi. Kalau korang tengok clear dia memang cantik lah eh, tapi colour dia agak calar. Okay guys, sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe, dan jangan lupa tekan butang loceng. Okay guys, jumpa lagi video-video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace guys.